Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini anak-anak dari kelas 9D akan mempresentasikan hasil karya ujian praktek yang sangat luar biasa. Ya, ada 8 kelompok yang akan presentasi hasil ujian prakteknya. Ya, nanti kita lihat kira-kira presentasinya seperti apa yang sudah dibuat selama 1 bulan. Ya, oke? Ya, hari ini akan mulai dari kelompok presentasi yang pertama. Silakan pada kelompok uji kandungan boraks. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Dengan saya sendiri Naisila Anandani Wijaya nomor aksi 25. Saya Fadila Rahmawati nomor aksi 10. Saya Lutfina Yunita Sari nomor aksi 20. Saya Naila Sumanadila nomor aksi 24. Di sini kami akan meneliti apa saja makanan yang mengandung boraks. Tujuan, 1. Mengetahui ciri-ciri makanan yang mengandung boraks. 2. Mengetahui bahan makanan yang mengandung boraks. Manfaat, untuk menghindari penyakit kanker karena boraks. Untuk mengonsumsi makanan sehat yang tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Sampai hasil pengamatan bahan tamu. Hasil perubahan pada tamu setelah didetesi tidak berwarna, bakso masih perubahan. Bakso setelah didetesi tidak berwarna, kibasa masih perubahan warna setelah didetesi berwarna merah. Bakso putih masih perubahan warna setelah didetesi tidak berwarna. Bakso iga masih perubahan warna setelah didetesi tidak berwarna. Bakso mie masih perubahan warna setelah didetesi tidak berwarna. Jadi kesimpulan dari pengamatan di sini, yang mengandung boraks adalah mie basah, yang tidak mengandung boraks ada tahu, bakso, kerupuk mie, kerupuk putih dan kerupuk lidah. Sedira di sini setelah diteteskan dengan larutan kunyit, tidak di bagian sini tidak berubah warna dan ini berubah warna. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman untuk kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan penjernihan air dengan skala besar. Jadi tujuan kami membuat penjernihan ini adalah untuk menghilangkan zat pemotor atau memperoleh air yang memenuhi standar persyaratan kualitas air. Manfaat dari penjernihan air ini adalah untuk menghilangkan zat pengarut, yang kedua menyaring materi yang berbahaya, dan yang ketiga mengurangi partikel yang larut di air kotor. Salah satu bahannya adalah 2 ember, 1 botol, kapas, pasir, batu kerikil, kain, dan arang. Alatnya adalah palu, pisau, spidol. Cara kerja dari alat penjernihan airnya adalah air, jika air yang kotor dimasukkan ke dalam ember, maka akan bersaring. Seperti yang kalian lihat di sini, kalau yang sebelumnya air yang kotor berubah menjadi air yang sangat jernih sekali ya. Kesimpulannya, air kotor dapat dibersihkan menggunakan penjernih ini. Tetapi sebelum digunakan harus direbus dulu agar bakteri dan kuman-kuman yang berbahaya mati, tidak hilang, mati. Terima kasih telah menyimak atau mendengarkan. Sekian dari kami, maaf jika kalian tidak paham.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga tidak masuk angin. Amin. Ibu, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami dari kelompok Umar yang beranggotakan saya Tambah Kurniawan Presiden 8. Saya Kesha sama Agila Presiden 14. Saya Muhammad Kesha Tala Presiden 23. Saya Dian Dikacarakan Sudura Presiden 32. Di sini kita akan mempresentasikan percobaan pembuatan sabun berbahan kopi. Adapun tujuan dari pembuatan makalah yang kami lakukan untuk memenuhi tugas ujian praktik IPA 2, mengetahui langkah kerja pembuatan sabun kopi. Adapun manfaat yang didapatkan adalah 1. Untuk perkembangan iptek, karena dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana dapat menghasilkan produk yang bernilai. 2. Meningkatkan nilai jual kopi melalui produk olahan berupa sabun. Tambahan masuk kopi pada yang pertama kopi hanya 7 gram, teksturnya lunak, warnanya coklat muda dan beraroma kopi kurang kuat. Yang kedua tambahan bubuk kopi. Kopi hanya 7 gram lagi, jadi menjadi 14 gram dan teksturnya agak padat, warnanya coklat muda dan beraroma kopi kurang kuat. Yang ketiga, ditambah lagi 7 gram menjadi 21 gram, teksturnya padat, warnanya coklat muda setengah kuat dan beraroma agak kuat. Yang terakhir, tambahan kopi ditambah 7 gram lagi menjadi 28 gram. Teksturnya menjadi padat dan warnanya menjadi sangat coklat kuat dan aromanya sangat kuat. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kami dapat menunjukkan bahwa untuk mendapatkan aroma kopi dan tekstur yang padat serta warna yang menarik diperlukan kurang lebih 28 gram untuk 100 gram resep sabun. Kopi sebaiknya benar-benar terus agar hasil sabun lembut. Proses pembuatan sabun kopi dengan metode proses memerlukan waktu beberapa hari untuk mendapatkan sabun kopi yang benar-benar padat dan siap dipakai. Sebagai penutup, saya akan mengutip satu kata kutipan yang indah. Katanya malu bertanya sesat di jalan. Sayangnya sekarang kita ada di luar. Bukan di jalan. Jadi jangan bertanya ya, karena tak akan tersesat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menggunakan dengan
dari tali panjang roda yang saya sudah punya potensi 6. Saya sudah punya potensi 1. Saya sudah punya potensi 1. Saya sudah punya potensi 1.
dapat disimpulkan warna alami yang diberi sabun akan menghasilkan warna yang lebih pekat. Sedangkan pewarna buatan warna tidak ada perubahan atau tetap. Berdasarkan hasil percobaan, maka dapat dilihat bahwa satu pewarna buatan memiliki warna yang lebih cerah dan jernih. Sebelum dan sudah dilalui dikalikan deterjen, perbedaannya sebelum dilalukan masukkan pewarna buatan, yaitu rasa minuman warna kuning tanpa busa, sedangkan sudah warnanya agak berubah, bahkan tidak ada perubahan, bahkan tidak berubah berbusa putih dan memiliki tapan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Penting, thank you for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil pembuatan alat peraga listrik paralel. Manfaat listrik paralel yaitu manfaat lampu taman dan lampu lalu lintas, yaitu 1. Lampu lalu lintas untuk keadaan darurat dapat mempermudah keadaan yang sedang kendaraan yang sedang beroperasi agar tidak mendapat masalah ketika di persimpangan jalan. 2. Dapat menjadi landasan untuk merancang lebih lanjut lampu lalu lintas untuk keadaan darurat. 3. Penerangan jalan pada area rumah atau taman kota. Keduanya, mengetahui cara kerja listrik paralel. Mengetahui supaya lampu lalu lintas tidak mati semua ketika salah satu atau lebih. Mengenal sistem rangkaian lampu lalu lintas sederhana, melatih kreativitas. Cara menggunakannya yaitu bisa dipencet sabarnya, lalu lampu akan menyala. Jadi paralel. Iya. Paralel semua. Iya. Kayak itu kayaknya. Mati. Kesimpulan yang dapat kami dapatkan dari pembuatan alat peraga ini yaitu rangkaian lampu lalu lintas terdiri dari tiga rangkaian, yaitu rangkaian lampu pertama merah, lampu kedua kuning, lampu ketiga hijau. Ketiga rangkaian tersebut langsung terhubung dengan baterai, sehingga jika salah satu atau lebih rangkaian dimatikan atau rusak tidak mempengaruhi rangkaian lain. Rangkaian paralel memiliki kelebihan, yaitu tegangan atau V yang mengalir pada bagian sama. Bila satu bagian terputus, tidak mempengaruhi yang lain, dan lebih hemat listrik. Namun, rangkaian paralel memiliki kelemahan, yaitu memerlukan banyak kabel, lebih rumit, dan lampu lebih redup. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu hanya lagu milik Rizky Median. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada perasaan lebih, mohon diungkapkan. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu garis lurus yang sama.
hal ini menyebabkan cahaya dari matahari yang seharusnya menuju ke bulan tidak dapat mencapai bulan karena tertutup oleh bumi. Gerhana bulan dibagi menjadi tiga, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penunggal. Adapun tujuan atau manfaat, yang pertama menggambarkan bagaimana proses terjadinya gerhana bulan. Dua, menunjukkan gerhana bulan. Tiga, mengubah pembelajaran ke tata surya menjadi lebih konkret. Adapun alat dan bahan, satu gabus, sate, dua buah bola plastik atau gabus, beca ukuran, lem, gunting, senter, double tip, crayon atau spidol warna, polos hitam, karton hitam, mata ungu. Cara menggunakan yang pertama, susun bola bumi dan senter, susun bahan dan alat secara berurutan membentuk garis bulat. Arahkan senter pada bulat yang telah digunakan, nyalakan senter dan arahkan senter pada bumi dan bulat. Yang ketiga, gerakan bumi bulat ke kanan dan ke kiri lalu amati hasilnya. Ada pun kesimpulan dari gerakan alat dan gerakan bulat. Ketika sudah dinyalakan, cahaya yang berpancar dari senter bola digerakkan ke kiri dan ke kanan, bentuk bayangan yang ada pada bulan akan tampak berubah-ubah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah hasil karya dari anak-anak kelas 9D yang luar biasa semua. Cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.